Tuhan we peluang sekali kita. Selama hidup ni sekali ya. Hidup sekali, mati sekali. Kalau comel pun comel, kalau tak comel pun tak comel. Jangan ingat kata lepas pada ni kita seni, jangan ingat. Kalau mu tak seni lepas pada mu mati ni mu tak ada celah nak rehat dah. Tak ada celah nak rehat, tak ada duduk saja dah. Kalau lo ni mu duduk rehat, orang mengajar mu duduk saja. Orang duduk ngaji ilmu agama duduk mu duduk saja. Maka sikit lagi dia mu duduk dalam kubur mu tak ada duduk saja dah, mu gelepar tak ada butir gadu. Tak ada hari relax. Tak ada hari papat. Bila ditipu kan azab-azab Allah Ta'ala lagi akan datang. Ada pun orang yang sedia di hari ini dalam kubur esok tempat dia rehat pakon, tempat dia relax, tempat dia rehat beradu letih dalam perjalanan dia nak pergi kepada akhirat setuh lagi, jauh lagi. Tapi kalau kita relax di hari ini tak padu benda agama, sikit lagi mu tak relax dah. Ha, mu tak relax dah. Kalau mu tukar dengan dunia, generasi tak ngaji, tak rak kerja berat. Patu relax. Kawan kan pangori relax. Kadang-kadang tidur dulu. Maya esok tengah malam, ha tak apalah. Ingat molek. Neh, ingat kata dunia ni sekali ya. Ha, dan lepas pada mati ni tak klik dah ke kampung baru, tak klik dah. Tak klik nara dah. Ha, tak klik nara, tak klik kampung baru dah. Akan okay, duduk dalam kubur seterus gi kau gi kau adak kau dapat semata. Ha, sebab tu kita kena mikir pada hari ini. Kita kena menghargai majlis ilmu. Kita kena ramai-ramai pakat belajar, pakat tahu. Karena benda tu tu ialah membawa kebahagiaan kita di akhirat lagi akan datang. Ha, hari nak ayat kita di dunia ni. Ingat molek. Hari ni butir mikir. Butir yang Nabi dak royak, butir yang Tuhan dak cerita. Dalam Quran tu ada cerita, dalam hadis Nabi ada cerita. Masing-masing beringat. Bila Tuhan jemput dah dunia ni kebaikan, cer dah kita kena terima kasih ke Tuhan. Alhamdulillah ya Allah. Malam ni aku boleh mengaji pula. Minggu kemarin ngaji dah. Minggu ni ngaji pula. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ha. Ha, Tuhan jemput kita lagi tu cer. Ah, yang heret kita masuk ke dalam syurga dia. Kalau Tuhan tak pada, maka itulah apa ni tanda-tanda kita nak hidup celaka lagi akan datang. Di sana bila kita kena azab tak beradu dah. Tak ada kata kalau kawan nak nyawa dah. Tak ada dah, tak ada akak kepala ledep no ya tu. Macam-macam pesing azab. Hak ketik diulah kalau tak semaya. Kalau tersuai tak semaya, hidup di dunia tak semaya, maka diulah. Ketik diulah. Kena godeh dengan minyak api neraka macam-macam. Hari azab mana beradu mana lagi? Mana pakpol mana? No, tak ada dah. Gena tu kalau kita pakpol lama tak dunia tak ada padu berapa nama. Kita utamakan hidup dunia saja-saja, tak ada hidup akhirat. Hari kena ingat molek ni. Ya sekali ya, amur sekali demo sekali. Kalau molek hotelah-hotelah ni molek. Molek, tapi kalau muta molek, tak molek lah sampai bila-bila. Bahwa akhirat esok dah nak kecek dah panjang. Nah, Nabi kata dah. Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa dia kasih kepada dunia, dia wi mudarat kepada akhirat. Akhirat dia tak berat mana gitu-gitu ya. Tu orang kasih dunia. Nah, orang ngaji dia relax tengok. Tengok tarotak, tengok lakau, tengok bola, tengok gocoh. Tengok kesenangan, hiburan-hiburan. Tu nak ya. Orang kalau kasih dunia lagu tu. Semaya pun setah ya. Maya rekah-rekah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya, ya semaya rekah-rekah itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak bangun cokok cokok dah. Buka tang tak tahu tengok lah. Aha, tengok lakam lah. Aku habis setahun. Nah, itu nak ayat kada bila dia kasih dunia, akhirat gitu-gitu ya. Itu Nabi kata dah hadith. Wa man ahabba akhiratahu. Siapa-siapa dia kasih kepada akhirat. Adarra bidunyahu. Dengan dunia ni gitu-gitu ya. Dia wi mudarat kepada dunia. Dia wi kesal dunia ni tak gitu-gitu ya. Ah ni orang kasih akhirat. Kenapa khijau duduk belakang? Asalkan dia sempurnakan ibadah dia. Sudah semaya dia mengatik, dia berzikir, dia berdoa siap, barulah yang pergi cari khijau dia. Tengah-tengah hari tak apa khijau dia. Dia kata, kena pukul 9 baru nak jual. Tak apa, alhamdulillah. Tak apa, kita buat amal ibadat uskuna dulu.
bagi kita bagi jual lah, pihak ada rezeki mana dia mau beli, itu tak ada apa. Belah dia mau beli 1,000 sehari, kita beli 300, tak apa dah. Ha, ini orang panggil orang kuat akhirat. Nabi ayat dah. Siapa dia kuat dunia, akhirat gitu-gitu ya. Siapa dia kuat akhirat, dunia gitu-gitu ya. Itu Nabi kata. Maka Nabi wi pilih. Nabi kata gini, fa'asaru ma yabqa ala ma yufna. Mu pilihlah hak teh lama, jangan duk pilih hak sebentar. Fa'asaru ma yabqa, mu pilihlah barang yang kekal. Ah, bakok, bakok mana kekal. Ala ma yufna, di atas barang yang binasa. Fana, mana binasa. Jadi mu pilih hak teh lama, jangan duk pilih hak sebentar. Ah, jangan dipilih hak sebentar, jangan dipilih hak sebentar. Apa maksudnya? Dunia dengan akhirat kena pilih hak mana? Nabi kata pilih hak lama. Hak lama akhirat. Sebab tu orang hak seni di akhirat, Allah. Masa lama dia seni akhirat. Bila lama tu jangan tanya bila, tak ada sub. Kekal buat selama-lama. Mudulah syurga esok. Seni mewah, 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 kaya, 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 sehat, tak ada sakit, tak ada gapo dengan janguk, bau sedap, tak ada sakit, tak ada wah pinggir, tak ada jatuh, tak ada badaruh tinggi, tak ada. Selama-lama je. Itu nak ayat, mayuk, fa'asaru mayabqa, pilih hak dah lama. Tapi dunia, kalau seni pun sebetar ya. Seni sebetar ya dunia. Cuba tengok orang seni, orang kaya-kaya ya. Hak kaya-kaya tengok. Lama mana? Ni pula lepai. Tinggal habis BMW tinggal. Rumah hak 8 juta habis tinggal pula takut. Bini hak jangan-jangan tak ada mulai pula dah. Ha tu nak ayat tu. Mewah setara mana dunia? Kerana ia sebentar. Kita panggil cua kraw. Sementara. Buat sementara waktu saja. Kesinok ke dunia ni sebentar sangat-sangat. Kalau yang winnya 10-70 pun bukan semua kita boleh menikmati dengan nikmat dunia dah. Tekau muda ya. Tekau umur belah-belah saya sampai ke 30-40 tu ya. Lepas pada tu dan ni puluh lebih-lebih tak nikmat dah kalau kaya pun. Kereta BMW, kereta Mercedes-Benz, ya tak? Tak boleh naik derah dah. Dia nak utah. Pening kepala. Ha, kereta mewah saja ya. Kereta comel saja ya. Tapi naik tak boleh. Makan tak nak berkecil dah. Maka tak boleh gigi dah. Kena gigi tak ada dah. Nak makan ulai payah dah. Gigi tak ada. Makan uang tasuk ditelai. Tak ada mamuh dah. Gigi tak ada. Abang ni tak sedar dah. Tidur pun tak jenera mana dah. Gigi kedai kopi pun bawa air hangat. Dia kata kena. Air semua perai. Kena tak kata oh sini kafe sini. Tak boleh. Duduk patah lah ni. Kena. Orang kata. Kena patah sikit. Kena minum air suai. Air semua perai tu ya. Air pun ada air halia. Ha, tak lagi dah. Kaya tu eh. Tu eh kaya. Tapi lagi dah. Nak nikmat tak boleh dah. Nak ayat dunia sikit setah sangat ya. Sabi Nabi suruh. Jangan duduk gila dengan dunia. Siapa kita tinggal semaya. Siapa kita tak ada yang buat amal ibadat dengan Allah Ta'ala. Hani kehidupan kita nak ayat hidup dunia. Baik. Malam ni nak cerita gapo dalam pengajian kita ni. Yang mana. Dalam penanda amal ni malam ni. Nak ayat satunya. Hak tu hai deroyak sana ayat Quran membaca dari surah Al-Maidah ayat 35 sampai ke 37. Keadaan kita hidup dunia tu hai royak siap-siap dah. Tu hai royak cacin molek dah. Supaya kita ni mudah. Kita nak jalan lagu mana weh? Tengok Al-Quran dia tebah jalan lagu mana pada kita. Semua tu ialah nak bawa kebahagiaan kita. Ha tu, nak bawa kebahagiaan kita. Sebab tu kita kena tengok apa yang Allah Taala cerita dalam Quran. Maka dari surah Al-Maidah tu dia kata gini. Cuba kita mari renung tengok. Cuba kita mari mikir tengok apa yang Allah Ta'ala perman kepada kita. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu akan Allah. Ha, Tuhan suruh takut dia, tak ada muka lain. Dengan hatu dia takut dia. Dengan orang takut dia. Dengan menata buah kena takut dia. Semua kena takut pada Allah. Ha tu. Benda lain pun kita takut juga. Tapi setinggi-tinggi takut tangguh pada Allah. Maksudnya Tuhan suruh takut ni suruh ikut perintah dia. Jangan dekerah perut. Gapo Tuhan suruh, buatlah. Tu
itu berarti takut. Bukan takut kena tak tidur malam takut Tuhan, tak tidur baca roh takut Tuhan. Bukan takut itu. Takut Tuhan ni bukan sebab takut hatu. Takut hatu kita nampak pergi situ, hei aku takut, aku takut, aku takut hatu tu. Takut Tuhan ni berarti kita kita taat kepada dia, tidak taat pada dia. Apa yang dia suruh kita kena laksana, kena buat, kena petibat. Apa yang dia larang kita kena beradu. Tu mana takut Tuhan? Tu takut Tuhan. Bukan takut kita gugur-gugur dedak. Ha, maksudnya takut ni kita kena hairah apa dia royak. Pasal apa kata kena hairah, kena hairah jadi kerah perut. Mau ni tak hairah asuk. Ha, jangan 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 jangan. Kita kena hairah apa yang Tuhan suruh. Tu berarti takut Tuhan. Takut tu. Mana kata kita kena junjung perintah. Junjung perintah takut Tuhan. Ha, tu noya tu. Nah, wabtaru ilaihil wasilah. Wabtaru ilaihil wasilah. Carilah kamu kepada takwa. Tu yang kata mencarilah, usaha carilah we boleh takwa tu. Al wasilah, jalan-jalan, tangga-tangga. Mu cuba cari, usaha cari we boleh takwa. Ha, Tuhan suruh kita cari. Tuhan suruh kita usaha, we boleh takwa. Kerana takwa ni duk saja tak leh. Mesti kena cari dia nak usaha. Apa yang nak dapat takwa, Tuhan suruh kita cari. Tuwabtaru ilaihil wasilah. Carilah jalan seboleh-boleh we jumpa ke takwa. We mu boleh takwa. Maka nak boleh takwa ni di antara jalan dia apa? Ngaji. Tidak, ngaji. Mengaji, belajar ni nak dapat takwa. Gena nak dapat takwa bila kita mengaji dah kita tahu. Tahu ke apa? Tahu deno-deno Allah Taala, orang yang lawan perintah Allah Taala. Orang neraka Tuhan boleh gapo katik? Masuk neraka, piye royak? Quran. Mu tahu mana aku ngaji? Ah, maka ngaji ni salah satu daripada nak cerah fikiran kita, nak reti, nak alih, nak tahu gapo di akhirat esok dengan sebab belajarlah. Bila kita belajar, kita tahu apa yang kita kita buat di dunia, apa yang Allah Ta'ala marah. Kita neraka tak semayang. Apa akibat tak semayang? Ha, apa akibat tak semayang? Oh, tak semayang ni masuk neraka sakar. Tak semayang ni masuk dalam neraka yang bernama sakar. Tuhan cedek buat neraka khas. Tuhan buat sang neraka iaitu duri cepat. Tidak. Cepat bagi orang tak semaya. Nama dia sakar. Sakar. Kau tu masuk buat tak semaya. Kau jihau tak semaya lah kapur baru, dia boleh tu laku. Tidak. Siapa dia tak ada kira. Anak siapa dia tak ada kira. Bila Islam tak semaya, masuk dan laku sakar. Hatu bila kita tahu mana tu? Tahu dengan sebab kita ngaji. Bila kita tahu so-so, kita berasa takut pada Ta'ala. Apa takut tu? Hai? Aku takut denda dia saat itu. Mana? Aku tak tinggal apa perintah dia. Habar kita kuaramu tu. Bukan dengar apa maksud aku. Tidak lelah aku. Itu okey. Berarti kita hera dengan kita tahu akibat-akibat kita lawai Allah Ta'ala. Ha, maka nak dapat benda tu, kena belajar. Kita kena belajar, kena ngaji, kita tahu. Kata gapo dosa kau ni, gapo balasai dia. Dosa tak dosa, gapo balasai dia. Ha, tu baru mari sifat takwa. Tu bagi takut tu ya. Orang yang rajin semaya, orang tak tinggal tu, orang rajin berzikir, ni apa panggil orang takwa. Eh, dia tu jadi semua masjid, ha. Tengok dia kau, ha, demik, pergi lagi. Kita ni, sekat perut tak pergi dah. Ha, kata punya bumbung makan ubi kayu, tak pergi dah sejik. Bini kata, kena orang tak pergi. Alah, tak ada kaya semaya. Ha, kita malah. Dia tu demik, mari lagi. Mari cuma oh lagi, hujan cerak-cerak sising basah. Ha, tengok orang takwa. Ha, tu beza. Ah tu. Sebab tu orang hak semelio-melio manusia takwa. Takwa ni apa panggil tali pengukur tu eh. Tali pengukur tu eh takwa. Fok itu ramai-ramai ni mengaku kata tak mengaku tak molek belaka. Mengaku kata melio belaka, kata hey, pia tengok molek eh. Oh kawan kawan. Oh kawan nak lawa tak leh dah baru. Nak baik kawan tak leh baru. Hmm tu eh. Mengaku belaka. Tapi Tuhan nak ukur mana kata kita ni molek. Tuhan kata ialah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya semelio-melio kamu
Siapa dia hak melio sekali, hak molek sekali? Indallah, di sisi Tuhan. Siapa dia hak comel di sisi Tuhan? Atqakum. Siapa di kalangan kamu itu tinggi takwa? Siapa dia hak takwa tinggi sekali, banyak sekali? Comel sekali. Ha, waktu Tuhan kata, Tuhan jomrak kata, orang takwa ni orang nombor satu di sisi dia. Bukan kaya, bukan jangan, bukan bijak. Takwa. Walau sesak ya dia ni. Alah, di rumah lah. Dia mau kata rumah robek ya. Dia punya tergara ke. Sejing rumah dia punya kenyang-kenyang-kenyang-kenyang. Gegang-gegang-gegang-gegang. Oh, tak ada angin patah, angin tergara. Tapi dia takwa kepada Ta'ala. Dia nombor satu, dia lah. Di sisi Allah Ta'ala. Duit tak ada, motor tak ada dia. Takkan lipat cepat ya. Tapi dia takut kepada Allah Ta'ala. Apa? Dia terjunjung perintah Allah Ta'ala. Dia heran dengan Tuhan royak. Dia semaya berlaku, dia poso, dia molek, dia mati, tengah malam, dia bangun. Orang dia takwa tinggi. Itu orang nombor satu. Bukan dia ukur dengan BMW. Bukan dia ukur dengan rumah besar, dah. Ukur dengan takwa kita. Hadir ayat sebab tuan. Sebab tu takwa jadi rukun ketebah. Tidak. Takwa ni jadi rukun ketebah jemaah. Tu khotik mana baca ketebah tak kata itakullah. Maka hari tu jemaah tak jadi keluar zuhur. Tak pakar jemaah tu. Tidak, tak terpakar jemaah tu. Kalau tu khotik tak kata itakullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dihormati sekalian. Kalau tak ada itakullah, mana tak ada kelima takwa dalam ketebah, maka tak sah ketebah tu. Tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup kakah. Bila tak cukup kakah, orang panggil tak dipanggil kata ketebah. Bila tak panggil kata ketebah, berarti ketebah tu tak jadi. Bila tak jadi, jemaah pun tak jadi. Mana pakat wak zuhur, pak rekaat lah. Dia kata gini, tu khatib baca ketubah tak ada kata itakullah. Dia bersarah lalu. Wahai sidang jemaah yang dihormati sekalian, marilah kita sama-sama menekatkan amalan kita ke akhirat. Dengan memperbuatkan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, kita ada kata itakullah, tak jadi. Klik dua, Allahu Akbar. Semaya zuhur. Atau aku baca ketubah semula. Dia kata, hei, tukotik tak ada baca itakulah. Ha, tu ke? Ha, semula, semula, semula. Remai. Ha, mula naik dah. Nah, naik pergi tukar semula. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ha, kena mula semula dah. Ha, tu bila pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik yang kedua. Ha, ataupun dia mula semula. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ikutlah ini kata Bawi ada takwa. Karena takwa ini satu rukun daripada rukun jemaah. Hati nak ayat kata bekengnya takwa. Situ pengukur dia tu, tali ikti tu situ. Siapa dia nak ngaku tak molek, ukur situ. Ha, sebab tu tak boleh, bukan boleh orang nak ngaku belakang, tengok situ. Tu ukur ya Tuhan, ayat tu. Dia kata aku molek, molek ke mana pun tak nak semua, ya. Tak ada. Hani nak ayat tu, takwa. Ni. Maka Tuhan kata lah, kalau ini suruh kita cari jalan. Wabtaru ilaihil wasilah. Carilah jalan untuk mendapatkan ketakwaan. Untuk mendapatkan ketakwaan kita kepada Ta'ala. Cari jalan buat kena. Dia ni zikir, dia ni mengaji, dia ni baca Quran, dia ni ngaji tafsir, dia ni ngaji usul, dia ni ngaji macam-macam. Nabi ada lahirkan biasa bakuk kepada Allah Ta'ala. Patutnya kata pula wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ini dari suatu Maidah ayat. Wajahidu fi sabilih, bersungguhlah kamu pada jalannya, jalan takwa. Wajahidu mana berjuanglah kamu, berjuanglah kamu. Itu wajahidu, jihad. Jihad mana bersungguh. Bersungguhlah kamu tu fi sabilihi, pada jalannya, jalan takwa. Kena bersungguh baru boleh takwa.
Kalau duduk tidur lah kan selimut tak ada jalan, tak kuat. Kena bersungguh, kena bersungguh. Orang dakwah kata kena mujahadah. Orang dakwah kata kena mujahadah. Kena bertukuh lumus. Kena usaha mencari ketakwaan. Ha, sebab orang dakwah dia pergi situ, dia keluar sini, dia pergi nari tu ke sini. Dia ajak orang semaya pergi kapok. Nak melahirkan rasa takut kepada Ta'ala. Mengajak manusia lain beribadat katik. Hei, bakal marilah. Dia gigah tetek. Assalamualaikum. Ambo ni mari ni jemaah, mari di jik apa baru. Ambo ni jemaah daripada jalan. Mari tak ada apa ni nak minta lah. Kita di semaya sejik belaka ni. Ambo pun mari aman dah 20 orang ni duduk sejik ni duduk 3 hari ya. Ha, nak minta lah kita di semaya sana ramai-ramai deh. Setelah lagi insyaAllah deh. Tuan rumah tak insyaAllah. Mau tengok kalau ya, tak ada. InsyaAllah ku mana tak tahu. Dia kata dah insyaAllah. Ya ada. Hati nak kata dia kena ajak orang usuh tengok. Tak ada biopah. Dia nak ajak kita mari semaya wap hala ramai-ramai. Tak ada kapal. Sambil kata mari, tak ada marah. Tak ada perhati, Ratu tu tak ada nampak hidita. So, dukung mana Ratu tu tak ada, tak ada. Kalau mari pun mari, tak semari, tak ada kapal dah. Lepas taksi dia dah. Lepas dia tanggungjawab, aku pergi tanggungmu sendiri dah. Kalau Tuhan tanya, ya Allah, aku gidah, ya Allah, ya, ya kerah peruk, ya Allah. Dapat aku, ya hanggung, ya Allah, pada aku tu dah, tunggu buku cahaya. Haa, misal kita kata. Dia tak menghargai kali aku pergi, aku pergi pun aku pergi ajak, dia dapat dapat tanggungmu, ya dah. Haa, ni kita lah. Dia lepas dah, dia umur di mana toh. Mari ajak kita, sebab dia selalu keluar, mari. Tak ada apa. Ya tak, insyaAllah, 3 hari. Aku tak berani. Jangan dekat. Kita tak peram jangan. Tak ada gapo, tak ada paksa. Dia tu apa yang dia cari tu semua tu nak melahirkan tanggungjawab dengan Allah Ta'ala. Bila takwa dia tinggi dia bimbing takut apa, takut ada urusan, takut ada tutup dari Allah Ta'ala kepada dia. Munduk semaya kena tak layak lagi hati, kena tak ajak hati tepi-tepi rumah mu tu. Haa, tu kita ni. Sebab tu kita kena pergi rumah kita nak wajah ni. Gih, sejik ni. Allah, haa. Jaga-jaga sekali tak apa dah lah. Demo ni kau jaga benar ni. Oh, sebulan kau dia berhati tak. Tak ada gimana demo. Dua kali apa sebulan? Allah, 30 hari dua kali. Oh, jadi teruk lah jap. Tuan kaki ni. Haa, insyaAllah. Dia kawan pun malah juga. Allah, haa. Haa, kita kecek. Haa ni, kita ngajak. Haa, tu nak wajah Islam lagu tu. Ad-dinun nasihah. Dunia apa ni, apa ni agama itu nasihat. Tu Nabi raya dah ad-dinun nasihat. Agama ni nasihat, tegur menegur. Ha, royak meroyak tu apa panggil agama. Bukan itipun agama. Ha, banyaklah la ikraha fid-din. Tidak ada paksa di dalam agama, tak ada paksa. Tapi bertanggungjawab kena royak. Ha, tanggungjawab royak kena royak. Tu deh. Ha ni tu royak. Tuhan kata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sungguhlah kamu pada jalan takwa. Suruh kita bersungguh. Bila mung sungguh dah, la'allakum tuflihun. Harap-harap mudah-mudahan kamu jaya. Berjaya tuflihun jaya. Hayal al-falah adalah marilah menuju kejayaan. Hadut tuflihun mana dapat kejayaan? Apa dapat kejayaan? Syurga lah. Tak ada muka lain balasan orang jaya tu. Hani no ya ada. Lepas pada ni tu saya ayat orang kafir. Ha tengok. Lepas ada ayat ni ni. Tuhan kata kena innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a. Tuhan kata innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir, orang yang kupu, orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, orang yang tak beriman kepada Rasul, orang yang tak beriman kepada malaikat, orang yang tak beriman kepada hari akhirat, ruku imin ni tu maksudnya orang ni bila tak beriman dia kupu lah, dia kafir. Ha tu Tuhan kata kena orang kafir ni. Lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Tuhan royak kita. Tuhan royak ke Nabi Muhammad. Quran ni turun atas Nabi Muhammad dan umat-umat dia buat itu ni. Tuhan royak. Lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Kalau-kalau sesungguhnya
ada bagi orang kafir barang di dalam dunia ni serumo tu. Tidak. Kalau dalam dunia ni milik dia, milik dia. Hak dia kerong, dia kaya sungguh tapi ni. Tanah dan negara hak dia. Oh, hak dia, hak dia hospital ni mengata. Allah, orang dekat duk, orang dapat, orang duk, duk sewa dia, duk beli dia. Kaya. Ataupun Allah, orang Amerika kaya. Dunia sute ni hak dia belaka. Ma fil barang yang ada dalam bumi ni. Ha, kekayaan dia tu. Jami'an semua. Jami'an mana semua? Apa ada dalam dunia ni hak dia seorang, hak dia belaka. Ha tu. Wa mislahu ma'ahu. Dan seumpamanya, seumpama dunia ni ma'ahu sekali dengan dia di akhirat esok. Dia mati esok, dia bawa dunia dan serupa dengan dunia sebutir lagi. Bulan bintang hak dia belaka, cakawan-cakawan hak dia belaka, planet-planet hak dia belaka. Tu hai royak lekaen. Kalau dia kaya sampai tangan tu sekalipun. Tu nak ya kekayaan manusia tu hai royak orang kafir. Ha tu. Liyaftadu bihi min azab yaumil qiyamah. Ya wagi di akhirat esok wagi bakpo. Liyaftadu bihi min azab yaumil qiyamah. Ya wagi nak tebu azab yang kena dia azab di akhirat esok hari kiamat. Orang okay, kafir kaya setara mana pun dia bawa dunia wagi di akhirat dia nak tebuhkan azab dia, dia nak bayarkan azab dia tu liyaftadu kerana nak menebus. Ha nak bayar. Dia ni masuk neraka orang kafir. Patu dia bawa lah harta kekayaan dia di dunia ni. Liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah. Dia nak tebuhkan azab dia, nak bayar Tuhan. Ya Allah, aku dah siap neraka, aku nak bayar di harta aku dunia ni. Di dunia sute ni. Dan si isi-isi dunia ni. Ha tidak ayat tadi ayat sini ni. Ha tu dia akan tak. Patu saya jawab gini. Matuqbil minhum wa lahum adzabun alim. Tu saya kata. Matuqbil minhum nasjaya Tuhan tak terima daripada mereka itu. Tuhan tak terima, Tuhan tak terima. Tuhan tak nilai harta dunia, tak ada harga di sisi Allah Taala. Muna bayar Muhammad Tuhan lapar ke tu? Muhammad Tuhan sesak ke tu? Ha hani no ya ni. Ni Tuhan do ya sepak, nak wi kita ngaji bakat tahu belako. Ba apa tak kita ke sesak? Ha Tuhan minta 300,000 tak dibayar dah. Nak bayar ke tangi ke kaki ke mata tak leh cerita. Ni Tuhan do bayar kan keadaan kekayaan manusia hidup di dunia orang kafir. Bila ia kena masuk belako di akhirat esok, ia nak ditebuh, ia nak dibayar. Tuhan kata matuqbil minhum. Aku tak terima. Aku tak terima, aku tak ada terima dia. Bila Tuhan tak terima, walahum azabun alim. Maka kenalah bagi mereka itu azab yang sakit. Azab yang pedih. Siksa yang toraman. Alim mana pedih sakit-sakit. Berasa lagi mana orang sakit? Cuba tanya orang. Cuba tanya orang sakit ke mana? Lagu tu dah. Pak kita nak apa lagu mana akan rasa. Ada ya? Kita orang Melayu pun tu. Dah tak ada amal lah. Mereka sudah fikir nak nak apa-apa. Lalu mati isa. Mereka jenguk dulu akan rasa. Tak ada dosa saja. Dia ada kena kodek. Adalah, 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 adalah. Sepanjang kita nak kubur. Kalau kita tak sediakan bekal lah. Kalau kita tak sedia bekal lah. Dia adalah, adalah, adalah. Tak ada celah nak beradu. Dunia boleh beradu. Letih hari ni kena tidur. Hari nak tidur kenyai hari ni. Oh beli siap dah. Lauk nasi gapo siap lah. Kau dengar berah apa dah. Ha bini nanti nanok ya. Kita bangun kita tidur siapa. Oh tak boleh 10 jah hari ni. Ha malah no. Mengatuk sangat. Tarak sangat. Panggil dia tu mari wui 100 dia. Nyenguruk. Oh lah pasal rengi tubuh-tubuh. Ha boleh dunia. Dia ni tak ada jalan dah. Di sana tak ada rehat dah. Hari ni ayat apa kita ni. Sana tak ada rehat, tak ada rehat, tak ada rehat, tak ada rehat. Kecuali orang yang amalai-amalai yang terima. Ha, sebab tu nak tengok keadaan kita ni. Ha, tu. Nah. Lepas tu, bila dia masuk neraka, dia kena azab. Ni tu ada ayat lagi ni, sikit lagi ni. Lagu mana tu ada ayat ni? Yuriduna an yakhruju minan nar.
yuriduna ayyakhruju minan nar. Dupisohlah mereka itu nak ubik dari neraka. Oh, dah kena azab dari neraka. Dupisoh pun nak ubik. Yuriduna ayyakhruju. Mau mereka itu bawa keluar. Minan nar daripada neraka. Dupisoh nak ubik pada neraka. Tak tahan nak duduk dalam neraka di panah. Duduk dalam neraka di panah. Dupisoh. Duk cari jalan nak ubik pada neraka. Tuhan kata kena. Wa ma hum bi kharijina minha. Padahal mereka itu talih nak tubik daripada neraka. Hera. Tuhan kata budak Isa lah talih tubik. Han tu hera ya cacat dah. Ha tu noya. Dalam riwayat kena hidup susung-susung. Aku naik tamu, mu naik aku, naik tamu, naik aku. Nak bisapa tebing. Ha, pakai naik tabahu, pakai naik tak. Tu noya ahli neraka, nak bisapa. Nak naik geno go neraka jahanam ni noya tu. Dalai tak dalai 7,000 70,000 tahun perjalanan ni. Sab'ina kharifan, Nabi katalah hadis 70,000 tahun berjalan. Allah, sini mana weh? Kalau pergi Amerika boleh tak? 70,000 tahun. Sab'ina kharifan, sab'in mana 70? Jauh dia 70 tahun, bukan 70,000, 70 tahun. Duk di duk di apa duk di mulut neraka nak sampai patak jauh tak jauh lama tak lama 70 tahun 70 tahun perjalanan ni. Ha dalek tak dalek telaga apa kita lah naik tabahu 4 orang ya dia kata Allah tu aku tu tengok air sayup dia kata 20 karat lebih tak nampak berdi. Ha tapi berapa orang ya naik tabah belakang boleh 7-8 orang ke tak apa dah tak harap lah aku naik tabahu mumu naik tabahu kuno ya tu siapa lah muluk dia tu gatung di birah tu baik boleh tapi neraka jahanam muluk dia dengan patak dia 70 tahun 70 tahun jalan kita jalan nyok 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 70 tahun lama pas ini mana 70 tahun kalau pergi Malaysia berapa-berapa hari siapa kena lupa tak apa dah 3 bulan dah rasa dah. Nah, lakuh kalau kubur jalan-jalan yang siapa pasti mah. Berada situ tak ada, esok jalan pula. Tidur kau nak pula kau jetih. Gi pula siapa kau nak kuartel kau mana gi. Oh dah berdekat. Ha saya. Ni 70 tahun, 70 tahun perjalanan ni. Allahu akbar. Pas nak tubik boleh ke? Nak tubik boleh ke? Ha ni Tuhan royak ni. Orang kafir bila dia masuk dan lakuh duk pisah nak tubik. Tuhan kata mu tak leh tubik. Mu tak leh tubik. Ha ni demo tak leh tubik saya kata kena walahum azabun muqim tu akhir ayat sekali walahum azabun muqim boleh bagi orang tu orang kafir itu ha tu kena bagi orang kafir itu azabun muqim iaitu seksa yang tetap mukim mana tetap tidak tetap. Jadi muda ada usaha nak tubik talih muda lah azab tu lah muda bermukim situ lah muda tetap lah neraka tu lah. Ha, lepas hacu jadi lepas jadi hacu lepas hacu jadi lepas jadi hacu lagu tu lah ahli neraka. Nabi kata sejak 100 kali hacu 100 kali jadi ni sebab kau tu ada ayat ayat sebab tu penting kali takwa. Ha, ayat tamu tu ayat takwa orang yang beriman kepada Allah. Ha tu nak ayat takwa sebab tu takwa ni tinggi sekali. Ha tinggi sekali nak ayat. Ha tu ni kadar kapi. Ha baik kita mari tengok pula iaitu di dalam penanda hamba ni gambar nama gamare orang tino ia masuk di dalam neraka. Orang tino hok masuk dalam neraka hok Nabi tengok di malak Isra' dan Mi'raj. Kan Nabi kita, kan dia Isra' Mi'raj malam tu kan. Jibril bawa Nabi kita naik syurga. Banyak Nabi kita pergi belakang. Nabi naik sampai ke aras. Nabi duduk di aras lah tu. Hai perintah semaya 50 waktu. Bawa Nabi sampai di aras. Lalu Tuhan kata, ya Muhammad, ya Rasulullah. Aku perintah kepadamu, aku wajib ke atasmu dan umat-umatmu. 50 semaya. Nabi pun tak dapat. Ya Allah.
Terima kasih nak kelih dah, nak turun dah. Tak ada kata gapo Nabi kita. Tak ada kata hitam ke putih ke ek ke ok ke dak. Turun. Wujud temungan Nabi Musa alaihi salam. Kata temungan Musa ayalna kita. Ha, oh, ambo pun tak habis tu, imej pun tak habis. Nak semaya lagi, nak 50 waktu 20 pajak. Dalam kerja tu boleh goge-goge. Allahu akbar. Sejadah semua tak belakang semua. Tidak. Ha, tak kuasa. 24 jam 50. Tak sampai setengah jam sekali semaya. Kalau bini-bini saja tak leh anak. Tu tak leh anak. Tak ada nak tidur dengan bini. Baru duduk bawa kilah baru ada ban dah sejik. Allahu akbar, Allahu akbar. Bini kata kena memang tahu mula amekmu. Tidak. Baru duduk harung ni baru. Ada ban dah. Hani nak ya tu. Kira tak sampai setengah jam sekali. Kalau 50 waktu kalau tak temu dengan Nabi Musa. Musa lah duduk di langit ya kene. Nabi kita jumpa Musa tanya, "Ya Muhammad, nak turun dak ya? Apa tu hai? Apa tu hai wikmu? Apa pisik?" Tu. Nabi Musa dia teriak bila tengok Nabi kita di langit ya ketujuh. Winjan dia. Sehingga Nabi tanya, "Ya Jibril, kenapa Musa teriak apa?" Jibril kata, "Musa kecil hati Muhammad. Kenapa kecil hati? Kerana umat banyak pada dia. Dia umat sikit. Dia umat sikit. Mung ni umat banyak Muhammad." Oh gitu. Dia tanya. Nak turun nak Muhammad ya. Tu hewi gapo atikmu. Apa wi bisik? Nabi tanya semaya Musa. Berapa Muhammad? 50. Hei. Terkejut dia. 50. Oh Muhammad wi. Tak rok. Aku tahulah umat akhir zaman ni kecil-kecil. Tubuh kecil-kecil nak maya gen no 50 waktu naik minta tu eh minta lagi cahaya aku lah cahaya aku mama naik Nabi tu naik pula sampai karah pula. Ya Allah umat aku tak kuasa ya Allah nak semaya 50 waktu hati dalam riwayat kata tu eh kurang 5 Allah berapa kali 5 siapa 5 tu Musa kata naik dah sekali lagi Muhammad. Lima pun tak agak Muhammad. Cahaya aku lah. Sambil lalu lima tak cukup banyak lagi. Tidak. Tak cukup banyak ke lagi. Kita tengok ke semaya. Tiga. Dua. Dia ni ngorik dengan isya maya. Tapi Zuhur tak sadap. Dia ni subuh maya. Tapi ngorik tak. Macam-macam. Manjok pelik. Nah. Tak cukup lima sungguh tu banyak mana. Hari ni ayat tu. Musuh sugi lagi. Walaupun lima pun sugi lagi. Nabi kita ni tak si dah malu dah. Kalau pergi sekali lagi tinggal dua. Kalau lima tinggal dua pun berasa ngorik dengan subuh. Kamu duduk berasa lah. Tinggal ngorik dengan subuh. Ngorik di gorkaat. Ngorik ni nak masuk malam. Subuh nak masuk siang hari. Dia berasa banyak tu ya. Kalau sekali lagi tapi Nabi tak dah. Tinggal lima tu. Sambil kita semaya lima pun pahala 10-50. Pahala tu hari kita 10-50. Lep pahala tu hari tak ada kurai tak. Kurai petibat. Kurai rakaat. Kurai waktu. Tu nak ayat atas kita. Ini kemuliaan umat apa ni Nabi Muhammad. Tu nak ayat. Maka di samping tu, Nabi kita malam tu diberi wagi dalam syurga. Wagi dalam neraka. Wagi dalam neraka. Dalam syurga Nabi kita tengok juga. Tapi kita ada gerak tak lah. Muka pergi sebentar-sebentar gitu je. Lah tengok hatu baik dah. Habis sobat tanya ya Rasulullah masuk dalam syurga malam tu lagu mana kau cuyak. Nabi kita masuk dah. Kau duduk dah dunia lagi tak mati lagi masuk dah. Tengok. Nabi kata gini, Nabi kata mala ainun raat. Lah syurga ni tak pernah ku tengok dengan mata di dunia ada lah syurga. Wala uzunun samiat. Tak pernah telinga aku dengar di dunia ada sedak dalam syurga. Wala ala qalbin qatar. Tak pernah ada teritah di hati adalah syurga. Tu Nabi boleh royak gitu ya. Nabi tak ada bila kata gotu goni mulai dah. Nabi boleh royak bakoh-bakoh. Tu royak. Nabi tengok bangun ni besar. Bangun ni besar. Nabi kata pada Jibril, ya Jibril rumahku kena ni. Dalam riwayat tu rumahku kena ya Rasul ya Jibril. Jibril kata bukan Muhammad ni rumah Sayyidina Umar. Ni rumah Sayyidina Umar ni. Jibril kata bukan Muhammad lain ya Rasulullah. Tu Nabi boleh layak gitu ya. Tu malek Isra' Mi'raj. Nabi kita tengok lain neraka. Nabi tengok lain neraka. Nabi kita tengok lain neraka lah. Nabi kata.
ulama lah buat tino oleh tino ramah sungguh lah dulain laku sambil lo ni bagi-bagi wanyo tino deh habis celia tino dia hari ni jatuh eh li mengaruk ni banyak lagi hotok semaya hodok berzina hodok mahinga jatuh hodok gendong demo hodok berdecok lah TikTok aduh laku ni jatuh beragil-agil lah oleh tino oleh tino ni sebuah alat alat permain dia oleh jatuh ni jatuh. Nabi kata itolak tu finnar aku pergi tengok tengok malak Israq Merak dalam neraka faraitu aktsara min ahliha aku nampak kebanyakan ahli neraka. Nabi kata an-nisa orang tino kebanyakan kebanyakan ada jatah pun tapi banyak tino lagi ya beratus ribu berjuta-juta. Nabi tengok tengok hadun noneng hok isik hok kena azab menoneng hok kena bakar biasa ndak dekat cerah bu soya sorot tino adalah adalah tak sedar tak sedar sorot tino dok tepi ha tu dia tapi Nabi dia tengok napa hodun nonain hodun nonain aja bismillah hodun nonain bila lah deh dua ya bismillah malah tu Nabi kata dia pertama Nabi tengok gambar nama gambar dia mula-mula Nabi tengok orang tergantung tergantung dengan rambut mereka cekok rambut cekok rambut. Ha, melekat cekok rambut nonain, rambut panjang. Kaki duk tih 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 tih. Api duk nyala lek bawah. Kepala ni pecah. Otak mendidih. Tidak. Otak gegok 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 plek 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 plek. Tak mati dah. Mati sekali ninggal. Mati hodo wagi kubur tu kodo tu ya. Patu tak mati dah, tak mati dah. Duk toraman semata. Toraman dah akhirat esok. Duk pelik-pelik nilai tu bagi otak duk-duk tengah pun Nabi tanya Ya Jibril orang Tino ni gapo kesalahan dia gapo Ya Jibril kesalahan orang Tino ni Ya Jibril boleh tuhai azab gitu tuhai duk gambar kaku ni gapo nama Ya Jibril tu gambar reh malak Israq bedak Jibril kaya ni umatmu lagi kedatai Muhammad apa orang Tino ni dia salah Ya Jibril boleh tuhai tuhai azab lagi tu Jibril pun kaya ni lah kesalahan orang Tino ni kau dia duduk di tah dunia dulu dia tak suka kelubung dia tak suka pakai tudung tak suka pakai dakwah dia cur rambut dia buat sebuah darah sedang cempu buat sebuah darah ke sana cempu deh lepas rambut dia pernah ayat rambut dia molek sebuah darah mati esok datang demo ini ingat ni kita ada bini ada anak tino ingat molek ingat molek ingat molek kena royak di awal-awal lagi anak tina kita nak tubik pada rumah kena pakai dakwah kena kelubung kena tutup aurat bukan dakwah saja aurat-aurat lain pun tutup juga lama pakai dakwah waktu dia apa haa tak boleh ada setengah budak tina ni pakai baju sekat ni baju tangih pandok tangih baju tu pandok tangih dia panjang haa tidak talih juga lengih duduk luar betih duduk luar ingat molek atau pakai baju baju kelawar akik tangik kenapa kau tiap ada juga tina tak hari atau apa pakai ketak jalan belakang pakai ketak pakai ketak hak tu hak dalam kepulai orang-orang manusia yang tak boleh cium bahawa syurga di antaranya di antaranya Nabi kata kena perempuan yang berpakaian tetapi telanjang tidak berpakaian tapi telanjang kita panggil kata pakaian pakar tapi telanjang apa telanjang napok habis butuh mana kepeh mana tunik mana napok habis hanya tak napok kulit ya betul napok habis lalu kenapa orang pakai macam lah kau besar Allah sepuluh petik hal lain dah dia mahu ambil jarum pacik cak tubik ni duduk lak 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 nak sepuluh dua apa-apa dah haha dia panggil telanjang tidak berpakaian tetapi telanjang orang ni tak bau syurga tak saya tak nak masuk syurga hanya anak-anak itu pakai ketak dah ni sampai jahit jahit oleh punggung jahit kalau keluar tu boleh kecek yang jamaah hei tu aku berbakal aku ni tak rok aku letih lemah 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 ni tak lemah kena kau terik tak 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 haa tu nak ayat tu
Hani ada dalam hadis siap lakon dah. Adalah hukum hakikat dah siap lakon dah. Hanya siapa dia patibat, tak patibat, di situlah. Hani yang takwa. Siapa dia nak hera dengan perintah Allah? Siapa dia nak hera dengan sebenar Rasulullah? Ha, tengok ayat Nabi raya, Tuhan raya lakon dah. Nyata sosok pada mata kita tak tahu, mu tak mengaji. Orang mengajar pun tak ada gi, tak tahu. Hak tu bukan salah Tuhan, salah kita. Akhirat esok tak soanglah ke Tuhan. Ya Allah, aku tak ada nak gi anak ramai aku kerja semua. Dah, tak dah. Gi nak orang lain dem tak ada. Ha ni ya, kita nak ang tak leh ke Tuhan. Nak ada leh tak leh tak benar kita. Ha ni nak ya tu. Karena mengaji dalam agama ni wajib. Talabul ilmi faridatun. Tutup ti ilmu ni wajib. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Di atas orang jatuh Islam, di atas orang tino Islam. Dua-dua fai ni wajib kedua. Ha, sabar nak tahu dah kita. Ha, pada hari ni kita ngaji, kenapa tiba? Anak tino kita gapo tu, Tuhan? Tu Nabi tengok malam surat merah. Nenon, roi pesen. Orang cur rambut, tak kelubung, tubik luar rumah. Orang lain tengok, orang jatuh lain tengok, maka dia kena azab di akhirat esok. Ha, ni ya. Kena azab, kena gantung. Hak terai-terai, kena gantung, kena gantung, kena gantung. Ha, ni nak ayat tu, tu. Gambaran yang keduanya, gambaran yang keduanya, apa nama ni? Iaitu Nabi kata malam tu, aku tengok, tergantung dengan dua susunya. Ha, tergantung dengan dua susunya. Dan kaki dia ditambak dan diikatkan siapa ke ubung-ubung. Ha, siapa katan ni ikat dengan tali, ikat dengan tali. Tuan duduk menonang. Duduk menonang mana? Dia sakut di susu dia. Tergantung dengan dua susu. Ada besi tajam seperti stelik dua tajam. Katuk cuk di kopek dia. Di susu dia. Gantung siau naik. Dia teriuk. Betul, tidak adalah. Adalah. Sakut sini, sakut sini. Orang tino sakut di kopek, catuk dengan besi tajam seperti stelik. Tu, darah dah nak kecil dah. Ceruk, darah dah patik, di kaki dah, dik, dah. Tu Nabi tengok malek surat merah. Nabi tanya, Ya Jibril, apa orang tino ni Ya Jibril? Apa kesalahan dia Ya Jibril? Jibril kata, umatmu lagi ke datang. Puak kita lah kau. Umatmu. Siapa dia lagi? Orang tino kita lah. Retina kita. Ni Nabi tengok mayat tu. Ha tu. Gapo kesalahan dia? Jibril kata retina ni kesalahan dia nya ialah dia wi susu pek orang. Dia menyusu anak orang lain tak ada minta izin kata lelaki. Allahu akbar tengok. Sikit sangat ya bendanya. Salah wi pek ke budak lain tak ada minta izin kata lelaki. Ha ni mayat tu. Ni nak ayat bini ni hotot laki. Tiap-tiap suan yang ada dalam tubuh bini tu hotot laki, milik tu laki. Gapo bini nak buat kena minta izin ni, kau anuyat. Kena dapat anuyat dulu daripada tu laki baru bini tu boleh buat. Walau diri dia sendiri kalipun. Ha ni ayat. Nak ayat dalam Islam ni anuyat ni besar. Tu nak ayat anuyat ni besar. Minta izin ni besar, jangan buat main-main. Bagi kita buat main-main lah ni. Gini bini kita, perak takut, kita nak minta izin kita. Hilang. Pukul sebelah tak ada. Kita pun cari, lapar nasi tak ada menanak dia. Apa yang pergi makan pulut cenok. Tak ada ayat kita tak. Ha, tak boleh. Harai dosa. Han ni ayat. Han ni kadi dia apa ni? Dia menyusu budak. Supaya kita tegak ke Gizerah lah orang tu. Ah, Gizerah mau dia tu baru beranak, baru kelik mau sakit. Beranak. Kita pergi masuk ke, Allah, anak dia yak semalai lagi dia jerit. Piyah. Biru dah. Gena tu, mek dia tak tubik pek. Haa, mek yang beranak tak tubik susu. Ya anak darah, ya panah lah susu ni, tak pernah beranak lagi. Maka wipek tak tubik dia ni, Allah, jerit kinyak, piyah. Bermalek kita pergi. Bini kita pergi, mau dia tu Gizerah. Nyanyolah weh, kita pun anak kecil juga, tapi besar dah juga, tapi dah pek dah lagi. Ambil budak tu, perau, halo. Budak tu pun isat, tau. Ah, dia setah kenyi. Tidur, lalu dah. Ha tu, kita tak ada royak tu lelaki kita. Ha tu salah royak tu. Salah. Tu
itu azab hak Nabi tengok tu. Salah wipek tak ada minta izin untuk lelaki. Ha, hadir kan. Ha, tapi bini kita minta izin. Tu hak pek. Hak pek nak ayat tu nak minta izin juga hak pek. Hak nak puasa sunat. Bini nak puasa sunat, khamis apa ni? Senang khamis, senang khamis. Kena minta izin untuk lelaki. Ingat molek orang tino. Nah, orang puan ingat molek. Dan nak puasa kau nak pergi mana nak buat apa kena minta izin ke suami dia. Ha, hari senang lah bini nak puasa kena ayat baik. Kita nak puasa esok hari senang. Kita nak puasa semua baik hari senang kami. Kena baik boleh puasa tak? Kata lelaki kata iya puasa tak ada apa. Puasa. Kata lelaki kata tak boleh ya. So puasa ya. Abang baru kelihatan Malaysia marah baru ni. Ya. Tak tahu. Tak boleh puasa. Kalau puasa haram. Pakai cerin. No, tak puasa. Kalau kita puasa dosa. Boleh dosa. Ah, tak ada puasa. Apa lagi dosa lagi. Haa. Itu nak ayat tenuk puasa ni. Kena minta, minta izin juga. Pada awak amat ibadat tu. Kalau kita tengok gini. Allah tak ada gamak. Bini nak puasa. Tahu. Woy. Oh, mampuh. Kau guna jatah. Haa. Kita kata kita. Tapi tak. Tak boleh lakuh. Haa. Kita nak ayat tu. Besar izin untuk lelaki besar. Ha ni. Geno boleh besar izin untuk lelaki. Kerana nak royak kata bini di bawah pemerintah untuk lelaki. Bini ni tai amnat kong suami dia. Ha, dia bawah pemerintah. Kerana apa? Kerana kesilapan bini anak semua tu untuk lelaki lah orang miku. Siapa dia kena rak picok untuk lelaki. Dengar tu. Ha. Bini tak senaya. Bini tu baik luar rumah. Tuan lelaki kena rapi cok. Bini tu tidur dengan jatah. Mahal jatah lain. Tuan lelaki kena rapi cok. Dayus. Kalau tuan lelaki tak marah. Dia mahal dengan jatah lain. Tak bau syurga. Hari. Jadi tuan lelaki kena itah-itah bini. Kerana dia sebagai cawkong tua. Sebab tu balik nung kena kau anu ya. Sebab budak sekolah dengan keru tu lah. Betul tak? Budak sekolah dengan keru dah. Aku keru kah. Di can ha royak di mana ha nak tu pergi beli barang kau di sewin kau gapo kena minta anu ya tidak salah godan di kerulah kerana dia orang orang tanggungjawab dalam sekolah takut pupuk kro mari berlaku lagu mana siapa dia nak picau geno mu tu baik anakku tepuh di motor dalam sekolah wala-wala ha kru nak picau kena tanggungjawab kita ridak tanggung dosa tidak bini tak semaya tu lelaki piku. Tu lelaki tak semaya, tu lelaki biku. Anak tak semaya, tu lelaki biku. Bawa dia tu biku. Biku lah kau. Kita ke jatuh ni, orang miku lah kau ni. Orang miku yang buat sedap. Ay, kita buat sedap, waktu lelaki dah. Ingat molek. Anak kita lobby, kita biku. Anak tino kita duduk zina dengan jatuh mana duduk gendau, biku. Hal ini ayat kita, bukan tak ada. Kau tengok hari miku tu, aduh, cabar selik kerih. Haa, nak tengok. Padahal kita orang miku ni. Ha, sampai itulah Tino kena minta kau anu ya. Besar tak besar tengok. Salah wipek kau budak tak minta izin kau tu lelaki. Hani ya. Masuk neraka. Masuk neraka pula kena noneng, kena noneng, kena gantung di kopek. Allah, bah kopek ni daging kopek lagu mana dah tahulah. Dengan berat badan tu. Sakuk sini nak heret tu. Dia noneng kaki dia tik-tik tu. Darah curuk-curuk-curuk muncul tak rebah ya. Besi tajam postelik. Hani nak ya tu. Tu Nabi tengok di malam Isra' Mi'raj. Ha tu. Yang ketiga Nabi tengok gapo nama? Orang tino duk tergantung-gantung. Ha tu. Nah, dengan dua kaki dia. Tergantung dengan tergantung dengan lidahnya. Ha tu. Orang tino kena gantung dengan lidah. Ni catuk di lidah ni. Besi tajam catuk di lidah. Syup. Dihubungi lidah di dalam ni. Heyek dia nonai. Dia nonai dia dia. Haa tu. Dia jelek tu main lidah. Catuk dengan besi tu. Dua dia nonai. Nonai. Dia lah neraka. Maka Nabi tanya Ya Jibril. Apa orang tina tu kesalahan dia Ya Jibril. Orang tina tu gapo salah Ya Jibril. Boleh kena azab lagu tu tu. Jibril kata itulah umatmu lagi kedatang Ya Muhammad. Orang tina umatmu lagi kerata suka menyakiti suami dengan mulut dia dengan lidah dia. Tidak
Bining suka kata huduh untuk laki. Duk nyupah untuk laki. Haa, ni banyak juga penyakit ni. Haa, penyakit ni banyak juga. Dia benih bining ke. Haa, sepengang kau bini meretah dah. Haa, kata untuk laki dia kalau. Apa yang kau tak nak tahu kata ni? Tak agak yang kau tua, kau tak, masa tua tak. Dia laki pun dia tak kata, apa ya Allah. Bininya kata macam-macam untuk laki dia. Hani nak ayat kata ni. Jangan buat sedar, kita ada hukum hakam. Kita ada garisan-garisan. Ada kukit. Orang tina setara mana dia boleh, orang jatuh setara mana. Jangan rasa sedak, jangan rasa sedak. Ni kesilapan orang Nabi dia ayat ni, gambar dia ni. Sekiranya ayat lain pula. Dosa bini, dosa tu laki. Hak bini dosa dengan tu laki, ada 10. Hak tu laki dosa dengan sebab bini, 15. Kira-kira ayat pula. Haa tu. Gapo katik salah tu laki? Jangan buat sedap tu laki pun. Ni gapo Nabi dia ayah masuk dalam neraka, artinya. Tapi kedi dia tu gapo? Kedi dia nya ialah kerana dia menyakiti tu laki dia dengan mulut dia. Yang ni dia kata huduh tu laki dia. Tak leh, dia tak leh, tak leh. Haa, kerana perekat bini ni dia kena hormati sekali dengan tu laki. Kena hormati. Kalau tu laki suruh benda tak molek dengan agama, tak leh tak. Tak ada to'ak. Haa, kalau tu lelaki suruh kena dengan agama, wajib to'ak. Haa, tu nak ayat kata, tu bini dengan tu lelaki. Haa. Hak ni kena, dia menyakiti tu lelaki. Dia buat tu lelaki itu sakit hati dengan sebab mulut dia. Dia guna mulut, caipak dia. Haa, tu banyak lah. Dah macam-macam, duduk nyupah, dia tahu dia tu, mulut huduh lah. Dia tak kena dengan dia nyanyi tu lelaki dia. Dia kata macam-macam lelaki dia. Bata bengong, bata taruti, bata matahan, bata babi. Allah, dia berkata, la ilaha ilaha. Haa ni. Ni. Kena gantung dengan lidah dia akan rasa. Gantung dalam neraka. Haa, sebab tu ingat molek, ingat molek. Haa, apatah lagi bini dia pisah tu lelaki dia jadi kurang. Haa, tengok ayat lah belaka. Pergi cari hubak, miyuk mati bunuh. Mari lesek terlaki. Terlaki pun Allah lah. Ikut bini kata gapo. Jadi teksi terlaki. Haa, bini pun suruh juga. Acik mampu terlaki. Haa, jadi kurang. Kurang tu tak kurang. Haa, kurang apa lagi boleh ngangkut. Labi, labi. Haa, tu nak ayat tu. Salah besar ingat molek. Haa, salah besar, salah besar. Ayat tu. Haa, ni akhirat rasa. Sambil di dunia ni buat dah gapo pun. Buatlah yang kamu kuasa buatlah. Nak zoling orang ke gapo ingat molek. Di sisi Allah Ta'ala tak hilang, tak raih. Allah Ta'ala daftar. Bangkit lew. Ha, dia cut siap dah. Dia bangkit tengok dah. Akan rasa mu terima lah balas. Ha, ni sebab tu nak jaga molek. Ha, tu tiga. Malam ni tiga dulu. Sembilan semua. Ada lagi ni insyaAllah. Ha, insyaAllah. Boleh dapat dah lah. Boleh dapat dah, boleh dapat semua. Sebulan sekali masa dia di hujung. Ah, bulan Mukarrar ni amuk lagi umrah. 17 ni amuk terbang bulan Mukarrar, 17 Mukarrar amuk terbang. Kali akhir bulan lah. Ah, tu insya-Allah taala deh. Ah, kalau ada selasa-selasa celah tu ya tengoklah. Ah, tapi penuh belako dah sampai ke Ramadan dah. Ada cong queue habis dah sampai Ramadan dah. Ah, lepas raya ni pun ada dapat 5 dah masuk. Nah, hani nak ayat tu insya-Allah taala. Leh gitu dah. Kita banyak belajar. Hani malam ni sekadar ni kita ngaji nak ayat tahu. Kita ngaji tahu ni bukan nak dutuk orang tino. Bukan nak ayat kejahat orang tino, nak ngaji wi tahu kita nak liang. Kita nak mengelakkan diri kita tersuwi kena benda ni. Orang tino dia ngaji jangan buat perangai lagu ni. Kalau buat perangai lagu ni mu kena lentut. Mu kena dengar dengan Allah Taala di akhirat esok. Hatu kita nak proses diri kita. Ni kita ngaji. Bukan nak jual ke air perti, no. Kita ngaji nak wirti, kita tersik. Kita tersik, we kena kadi tu di akan raksa. Haa, Nabi kaya arti, no. Arti, no, lain. Aku tak. Kerana aku belajar, aku belajar, aku belajar. Arti, no juga. Tapi kita tak masuk dalam arti, no, Nabi kaya ni. Haa, tu kita nak, no. Bukan semua arti, no, masuk raka. Haa, arti, no, tak arti, gapo. Banyak mana arti, no, tak arti, gapo hari ni. Haa, tak padu, dia cari dunia semata, dia gelinya semata. Dia cari jatah semata. Dia nipu orang semata. Ha tu.
hatu sumkuan lung tu rap tu daripada Allah Ta'ala. Ha, ada begitu orang ngaji, orang tindak ngaji, tahu tak buat tak banget, tak ada. Masuk syurga, masuk syurga, masuk syurga. Hani kau Nabi dia royak. Nabi dia jenguk tengok dalam neraka pada malam Isra' dan Mi'raj. Ha, itulah lebih kurang deh. Ha, tu setakat tu lalu. Wallahu a'lam. Siapa dia nak tanya kapur sepatah dua boleh? Kalau ada. Kalau tak ada, kita semaya lah. Tak ada deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina. Rabbana la tuakhirna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma tawil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwid qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ij'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ij'alna sihatan wa afiyah zahiran wa batina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.